Ini bahaya nih Ronaldo guys. Kayaknya mengalahin mega bintang. Ini masih umur 19 tahun loh. Dia mau ke belakang. Mau ke belakang ya. Gila gula nih. Nah, dia kayak Messi versi kaki kanan nih kayaknya nih. Tuh. Versi kaki kanan. Coba kedua. Nah, kayak gak pulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan bahas yang selanjutnya. Sebelum-sebelumnya kau udah ada tentang bola. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang Joao Felix Squeira, pemain Atletico Madrid. Nah, tadi malam Felix ini, kalau kita panggil aja Felix ini viral lagi karena atas aksinya mengalahin seniornya, klasnya Ronaldo di pertandingan antara Juventus sama Atletico Madrid. Nah, sebelumnya Joao Felix ini berasal dari tim dibeli ya, ditransfer dari tim Porto atau Benfica gitu, pokoknya klub Portugal kan. Nah, tadi malam Joao Felix ini mengeluarkan aksi yang sangat-sangat berlian, yang dimana semua terpesona, trending topik dunia, trending topik Indonesia bahkan. Dan ya, berasal dari Portugal, sama Ronaldo juga berasal dari Portugal. Apakah Joao Felix ini bisa menggantikan kehebatan daripada Cristiano Ronaldo? Saksikan lah, nanti kita lihat nih penampilannya yang tadi malam bersama Atletico Madrid melawan Juventus. Nah, ini teman-teman dalam posisi apa ya, sedang peregangan biar otot-otot semi tendonosusnya stabil. Ini dia Joao Felix Squeira. Ini pemain Atletico Madrid betulan nih. Ini bakat-bakat yang sangat-sangat keren nih dibeli. Ini udah mulai nih pertandingannya ya. Ini dia pemainnya nih. Bodyball guys. Nah, dia penampilannya nggak banyak lari ya, kayak Messi mainnya ya, nggak banyak lari, nggak mengandalkan speed kayaknya. Tapi kalau sekali mengandalkan speed kayaknya kencang juga. Dan dia ngatur serangan juga, cuy, ke kanan maupun ke kiri ya. Dia mau ke belakang ya. Gila gula nih. Tendangan volley boy. Tuh, tanpa kontrol. Pakai dalam. Gila. Dia selain nak, dia kayak Messi versi kaki kanan nih kayaknya nih. Tuh. Versi kaki kanan. Enggak banyak gerak, tapi skill apa ada? Dan dia ke kanan ke kiri, kayaknya dikasih dia free roll nih, bebas ya sama pelatihnya. Sampai ke tengah. Tuh. Oh, ini lah guys, ini baru speednya. Tuh. Keren. Ini baru keluar yang speednya. Dia dari tengah ke depan dikit. Kalau diterobos, dikasih umpan terobosan pun mau udah lari kencang. Ini kan senang lah pelatihan ini. Bek apa nggak bisa apa? Terduga, mengira. Ini bahaya nih Ronaldo guys. Kayaknya mengalahin mega bintang. Ini masih umur 19 tahun loh. Dan berani duel pun nggak canggung kan, nggak tanggung. Ini yang untung Portugal, Atletico Madrid, karena menurut lo teman-teman, daripada Antoine Griezmann kan secara skill lebih bagus, masih skill Joao Felix ini, tapi nggak tahu, ini masih muda kan, nggak tahu kita ke depannya gimana. Dua satu half time. Bab pertama udah habis. Lanjut bab kedua. Gila. Gacor. Ini guys, cutting inside pasti kan? Tuh, kan?
getting inside. Ganti guys, ganti Diego Costa masuk. Dia kayaknya ganti sama Diego Costa, enggak. Keluar dia, udah habis. Teman-teman, dari yang kita lihat video ini tadi, kalau kita lihat dari sisi permainannya, kalau Ronaldo menurut gue ya, dia mengandalkan kekuatan larinya. Itu cuman, tapi kalau secara skill sekarang perlahan Ronaldo menurun. Nah, kalau Joao Felix ini dia versi Messi kalau di Barcelona ya. Kalau Messi kan kaki kiri dan ini kaki kanan. Ini versi pemain-pemain Portugal kan. Apalagi ini sangat masih muda, enggak tahu kita ke depannya gimana prospek daripada Joao Felix Quera ini. Bisa jadi berdua ada nih bakal menggantikan posisi Ronaldo sama Messi di depannya. Yang pertama Mbappe, yang kedua Messi bakal bersaing menurut aku ke depan. Oke, sampai situ aja pembahasan kali ini ya. Review kali ini, reaction kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah.